السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu di dalam Altis Hall, ingat Cambridge Hall tadi. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada 10 malam yang terakhir. Dan selalunya penghujung-penghujung ini adalah waktu pecutan. Waktu pecutan ini ialah waktu yang nak sampai garisan penamat. Kita lumba basikal, litua di Langkawi. Kalau kita tengok, bila dah nak sampai garisan penamat, orang semakin berlumba-lumba. Bersaing, bersungguh-sungguh. Sebab nak sampai ke garisan penamat. Begitu juga kalau Usain Bolt lawan dengan Tyson Gay pun semakin dekat-dekat penghujung 100 meter punya, 100 meter punya larian, semakin berebut-rebut nak sampai. Pendek kata, semakin penghujung semakin bersungguh-sungguh. Begitulah hendaknya kita, semakin penghujung Ramadan semakin bersungguh-sungguh. Sebab banyak orang yang bersungguh-sungguh awal-awal Ramadan. Sengit surau. Ya, sengit. Tika dibawa keluar dari stok. Sejadah dibawa keluar daripada stok. Sebab orang terlalu ramai. Sekarang, sejadah kembali disimpan balik. Stok kembali penuh balik dengan sejadah dan tika. Sebab orang dah kurang. Orang dah kurang, masjid pun makin maju ke hadapan. Maknanya belakang dah tak ada. Belakang je maju. Ya, depan dia majunya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan 10 hari yang terakhir ini kita teruskan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam yang terakhir sudah mengetatkan kain. Rasulullah menguatkan ikatan kainnya. Tak ada longgar-longgar dah kainnya. Jadi ulama-ulama bincang, kenapa kain Rasulullah tak ada longgar? Yang pertama sebab nak menguatkan ibadah. Bila sembahyang banyak, ke kain longgar, ikat ketat-ketat. Yang keduanya yang dikatakan ikat ketat-ketat, tak ada disentuh dah isteri dia 10 malam terakhir. Kain dah ketat dah, maknanya tak ada sentuh dah isteri. Memang dah faham-faham, tak faham sudah. Tak ada dah, isteri pun semayang, dia pun semayang. Tak ada masa dah nak buat hubungan suami-isteri. Jadi tuan-tuan, siapa yang nikah awal Ramadan ni, rugi sikit lah. Tunggu lepas raya pula lah, longgar balik kain. Sekarang ni musim ketatkan kain. Ketatkan seluar. Bangun, kejutkan isteri masing-masing solat. Jadi Rasulullah pada 10 malam terakhir, itulah yang Rasulullah buat. Diketatkan kainnya, dikejutkan isteri dan anaknya, semayang beramai-ramai. Hidupkan malam. Sebab 10 malam ini adalah yang dijanjikan kepada kita pembebasan daripada neraka. Itqun min minannar, dibebaskan daripada neraka. Jadi kalau kita dah dibebaskan daripada neraka, dikeluarkan daripada neraka, maknanya kita masuk syurga. Di hari kiamat cuma ada dua pilihan. Dalam dunia kita banyak pilihan. Dunia ni tuan-tuan banyak pilihan. Nak pergi masuk hospital, mu boleh pilih nak hospital mana. Tak nak KPJ, pergi metro. Tak nak metro, pergi Glen Eagles. Boleh pergi Melaka. Nak doktor pun boleh dipilih. Nak doktor mana? Doktor Tan, Doktor Gobin, boleh Doktor Rushdi, silakan pulanglah. Doktor boleh pilih. Ni dalam dunia. Kereta pun boleh pilih. Nak kereta apa? Cakap apa? Nak kereta Pontianak? Ada. Nak kereta apa? Semua ada.
Tambah kereta binatang sekarang banyak belakang. Apa benda pun kita boleh pilih. Tetapi bila dah mati, tidak ada pilihan. Dah mati tidak ada pilihan. Sekarang kita ada pilihan. Pulang pada tuan-tuan. Agak-agak nak buka puasa di sini, silakan. Agak-agak nak buka puasa dekat tempat lain, baliklah. Ada pilihan. Tak suka dengan ustaz itu, ada ustazah sana. Tak suka dengan ustazah sini, ada ustaz situ. Pulanglah pada kita, nak yang mana. Kita ada pilihan. Kita banyak. Kalau kita sakit, kita boleh buat untuk mengurangkan sakit, makan painkiller. Tak nak bagi sedar, langsung tak sakit, makan bius. Telan ubat bius. Cocok ubat bius. Silap-silap sedar-sedar dalam kubur je. Tetapi bila kita dah mati, tidak ada pilihan. Nak ke tak nak, tetap masuk dalam kubur. Walaupun kita menjerit, tak nak masuk, tak nak masuk, diam kamu, masuk. Akan ditanam macam tu. Tak ada pilihan. Bila masuk, gelap. Gelap, nak menjerit pada siapa? TMB. Boleh TMB hantar? Tak ada. Kita kalau kita di sini, di Malaysia, kalau kita blackout, kita boleh pergi pada merbuk. Kita banyak pilihan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Blackout dalam kubur, nak pergi mana? Nak pergi ke mana, tuan-tuan? Tidak ada tempat kita nak pergi. Begitulah di hari kiamat. Kita cuma ada dua tempat. Syurga atau neraka. Tak ada pilihan. Tuan-tuan kalau kena buang kerja dekat UMW ni, tuan-tuan boleh pergi kerja dekat BMW. Tak ada masalah. Pergilah, tuan-tuan. Tak pun pergi kepada MACD pun boleh pergi. Tapi kalau tak masuk syurga, neraka tempat kita. Sekarang Allah bagikan keistimewaan pada kita, pembebasan daripada neraka. Boleh masuk syurga. Di mana? Sekarang tempoh dia. Sekarang masa dia. Sekarang waktunya. 10 malam yang terakhir. Yang sangat istimewa. Yang sepatutnya kita pulun betul-betul. Kita tak nak jadi macam dulu-dulu punya kes. Cuba tengok dulu-dulu punya kes. Apa barang? Orang dulu-dulu punya kes 10 malam terakhir. Sudah minta maaf dekat masjid. Opah biar minta maaf dekat opah leha. Minta maaf lah leha. Oh, aku tak datang dah malam besok. Kenapa biar? Kan besok ada lagi 10-9 malam. Eh, aku nak buat kuih. Kata dia. Tak datang dah. Kata dia. Sibuk buat kuih sampai minta maaf. Tak nak datang dah semayang tarawih. Apa buat? Cari bahulu, cari sabut, cari arang, cari oven, cari tudung periuk nak bakar kuih. Terawih dibiarkan. Qiyamulail ditinggalkan. Lailatul Qadar, tak datang, tak datang. Tapi kita sekarang, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hidup kita semakin lama, semakin mudah. Dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala sebut pada kita, tidakkah kamu lihat? Kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Dan kami cukupkan nikmat-nikmat atas kamu. Nikmat zahir dan nikmat batin. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat? Allah Ta'ala memudahkan urusan kamu di langit dulu. Allah Ta'ala sebut. Lepas itu baru Allah Ta'ala kata, kami mudahkan urusan kamu di bumi. Maknanya kemajuan ini banyak berlaku. Dan puncanya, cepatnya kemajuan berlaku ialah di langit. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ada handphone. Itu teknologi langit. Senangnya ada handphone. Bayangkan tuan-tuan, semua ada telefon. Tapi ada wayar semua. Kena bawa wayar daripada rumah. Tak seksa kita tuan-tuan. Sekarang tak payah wayar-wayar. Ada pencawang, ada satelit, ada handphone. Dalam tandas pun boleh cakap. Teknologi. Mudahnya urusan sekarang. Opah kita di kampung pun ada handphone. Kadang-kadang opah biar dengan opah leha. Di dapur menyembang sampai buka puasa. Gua makan apa leha? Apa ada lagi? Buang Melaka je lah. Tuan-tuan, mudahnya urusan. Bayangkan dulu kita nak telefon orang. Kena bawa segenggam duit siling.
naik basikal, naik motosikal, cari telefon, nak telefon tunai. Jumpa public phone, ada phone dia, gagam, tak ada. Jalan lagi, ada telefon, ada pondok, telefon tak ada, tinggal pondok je. Pergi lagi, dengar-dengar pondok pun hilang. Sekarang tak payah. Teknologi tuan-tuan, dengan teknologi ini internet berlaku, jualan beli berlaku, apa maklumat hanya di hujung jari saja. Allah Ta'ala kata mudahnya urusan kita sekarang, apa lagi nak masalah kita. Dulu-dulu tuan-tuan, kita nak naik kapal terbang seksa, nak pergi ke Mekah seksa. Sekarang nak pergi ke Mekah, mak bapak dihantar di airport, tak ada siapa menangis sekarang. Dulu menangis, hantar ke pelabuhan Kelang, pelabuhan Pulau Pinang, naik kapal terbang, naik kapal laut, menangis di Penang Port. 6 bulan tak jumpa, tak mati, tak hidup, mati lontar ke laut je. Tu yang menangis. Sekarang mana ada orang pergi umrah menangis? Dia pergi umrah pun dia tak ada cakap pada kita. Mana kamu tak, aku tak nampak 2 minggu dek. Aja pergi umrah. Astagfirullahalazim. Dulu orang pergi umrah azan tau. Satu kampung azan. Babai tu imam menangis, tu siap menangis. Sekarang mana dah menangis, 8 jam dah sampai. Bila sampai sana terus muak telefon. Muak dah sampai dah. Aha. Ha, jaga adik kamu tu. Ha, okey. Ha, ni hotel okey ni kan? Lepas masjid. Ha. Assalamualaikum. Udah. Udah. Punya senangnya urusan langit sekarang, Allah Ta'ala sebut. Sekarang boleh Skype. Ni ha. Depan Kaabah. Ha, nampak tak mak depan Kaabah ni? Ha, nampak tak? Kata, ya Allah. Apa susah sekarang tuan-tuan? Kita boleh semayang terawih hari ni. Balik rumah tengok tu imam semayang terawih di televisyen. Tengok macam mana pembinaan dia. Saya pergi bulan 4 hari tu. Belum siap lagi tempat kursi roda tu. Sekarang dah ada dah tengah-tengah tawaf tu. Tempat tawaf tu dah ada dah tempat untuk kursi roda. Masya Allah, cepatnya dia orang buat kerja. 24 jam buat kerja. Kita boleh tengok teknologi sekarang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak kaya, kita kena kuasai langit. Orang yang menguasai langit, dia akan kaya. Bill Gates menguasai langit, dia kaya. Teknologi langit, dia kaya. Apa benda pun kalau dia kontrol langit dan melalui langit, dia akan kaya. Sebab rezeki daripada langit lah yang sangat tinggi. Kita selalu sebut rezeki daripada langit. Wa nunazzilu minas sama' ma'a. Kami turunkan daripada langit itu air, rezeki pada kamu. Menunjukkan rezeki. Tuan-tuan buat apa benda pun kalau daripada langit, insya-Allah. Cuba tengok ni yang nak datang ke Malaysia ni bulan depan nak datang, nama dia Barcelona. Kalau saya jadi dia orang tu, saya tak main lah. Kumpul kalah, malu kau orang. Dengan Iraq kalah, dengan Palestin kalah, dengan kelab division Jepun nombor 12 pun kalah. Wah, kumpul kalah dengan Chelsea, kalah dengan Barcelona. Ya Allah tuan, Messi dia tahu. Saya tengok dia orang main dengan Real Madrid. Barcelona main dengan Real Madrid, dia orang passing ikut belakang je, bukan passing kaki depan, kaki kuis ikut belakang je. Itu main dengan Cristiano Ronaldo tuan-tuan. Kalah 4-0 Real Madrid. Bayangkan Malaysia esok macam mana ni. Tak gampang saya tengok tuan-tuan. Kalau kita nak menang, baik kita lawan dengan Papua New Guinea, Fiji, Nepal, Bhutan. Kenapa syarikat ni syarikat paling kaya dalam dunia? Bos kelab bola sepak yang paling kaya dalam dunia, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea number 5. JDT tak tahu nombor apa. Okay, Red Warrior lagi tak tahu. Tapi yang paling ni, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, MU, Chelsea. Kenapa paling banyak duit? Beli pemain beratus-ratus juta, gaji pemain 100 juta seminggu, 200 juta seminggu. Sebab ramai orang tengok dia orang main. Bila MU lawan MC, semua orang tengok. Barcelona lawan, semua orang tengok. Daripada apa? Setelah dia orang beli syarikat, dia orang beli siaran,
Beli bukan seringgit dua, tuan-tuan. Orang beli, tengok di kedai nasi kandar pelita. Yang mainnya di Sepanyol. Orang tengok di nasi kandar pelita. Beribu-ribu orang tengok. Berjuta tengok seluruh dunia. Ini namanya permainan bola sepak langit. Sebab tu kalau pasukan bola sepak Malaysia nak kaya, pastikan orang tengok daripada langit. Agak-agak siapa nak tengok Felda United, tuan-tuan? Ini teknologi. Ini adalah rezeki, tuan-tuan. Yang ni Allah Ta'ala kata, Allah mudahkan rezeki kamu di langit. Kemudian barulah Allah Ta'ala kata, mudahkan urusan kamu di bumi. Urusan kita sekarang, tuan-tuan, semakin lama semakin senang. Semayang, semua surau ada akaun. Apa alasan tak nak buat ibadat? Masjid ada akaun sekarang. Dulu masjid kipas. Kita bagi alasan untuk tak boleh semayang. Tak semayang ke makcik di masjid? Hangat pijau, makcik tak tahan. Udah berpeluh-peluh, makcik tak tahan lah. Berpeluh sampai ke pehat, kata makcik. Sekarang dah pasang aircon. Datanglah semayang makcik dia. Sejuk gila, makcik tak tahan. Nak kencing saja, kata dia. Jangan bagi alasan. Dulu masjid tak ada, sekarang masjid sepanjang jalan. Nikmat dimudahkan. Jangan bagi alasan untuk tidak boleh buat ibadat. Kereta kita ada, kerja pun dekat UMW. Jalan raya elok, lampu jalan elok. Jangan bagi alasan tak nak buat ibadat. Saya tak sedar lah ustaz, langsung tak sedar. Ada jam loceng? Ada. Ada handphone? Ada. Kenapa tak set jam? Jangan bagi alasan untuk tidak boleh buat ibadat. Sekarang kita dah muda, tak ada orang lagi yang buat kuih. Jarang akak-akak di belakang tu buat kuih. Semua kuih tunjuk belakang tu. Tak ada lah. Sekarang dah muda. Dulu orang tidak ada buat kuih. Dulu orang tidak ada buat jualan pasar Ramadan. Sekarang semua tempat buat pasar Ramadan. Semua tempat orang jual kuih sekarang. Maknanya alasan kita untuk nak buat kuih tak ada masalah. Baju raya sekarang offer. Saya tengok dekat Maidin, RM29 9 kupang. Baju raya, satu pasang. RM19, 90 sen. Untung di manalah banding ni. Dulu kita tempah baju, sekarang tak payah. Tudung siap dah, jalan Masjid India. Berlambak-lambak dah tudung. Tidak ada lagi tuan-tuan, urusan kita semakin lama semakin senang. Dulu kena hangatkan lauk, sekarang dah ada microwave. Apa lagi alasan kita? Sebab itu Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, hidup kita semakin lama semakin mudah dan semakin senang. Selepas ini apa pula yang Allah nak mudahkan kita, kita tak tahu. Tak tahu tuan-tuan, apa lagi yang Allah nak mudahkan kita. Tuan-tuan tengoklah, teknologi kenderaan, teknologi pengangkutan, teknologi kereta, motosikal. Apa lagi yang akan mudah lepas ni, kita tak tahu. Sekarang kereta dah terbang. Orang pun dah terbang. The Rocket Man dah terbang dah sekarang. Satu hari nanti semua orang pergi kerja, terbang mereka. Boleh trafik pula duduk di atas jaga lalu lintas. Tak ada di bawah. Semua orang pakai roket mereka. Ini benda yang akan berlaku. Kita tak pernah duga benda itu. Atau kita pernah duga dan sekarang kita dapat. Cuma yang tak berubah ialah ibadat. Ibadat takkan berubah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seronoknya kita, kuih ada orang buat. Mak tak buat kuih, mak. Mak beli aje, alhamdulillah lah. Mak tempah dekat Makcik Leha. Bapak tak tempah baju Melayu, bapak. Bapak tempah dekat Giant. Besok bapak pergi beli. Dapat bonus hari ni. Semua orang tolong buat. Bas, kamu balik kampung naik apa, Din? Bas Express. Dreba ada bawa. Naik apa, Din? Saya naik kereta api. Dreba bawa. Senang. Semua orang tolong buat. Inilah mudahnya hidup kita sekarang. Tapi kena ingat, tuan-tuan, ada benda lain yang orang lain tak boleh tolong kita. Kuih orang buatkan. Langsir orang buatkan. Cat orang boleh buatkan. Pasang wallpaper orang boleh pasangkan. Tapi ibadat orang tak boleh tolong buat. Mak, tak semayang terawih malam ni, mak. Mak dah ubah tu Bilal. InsyaAllah dia tolong buatkan untuk mak. Mak tidur je. Tak boleh tuan-tuan. Nak masuk syurga, kena buat sendiri.
Ni masalah kita ni. Ayah tak puasa ayah. Kan ayah dah upah kah? Ayah dah bagi dekat masjid 2 kotak kurma. 2 kotak kurma yang datang buka puasa 100 orang. Ayah tak dapat pahala 100 orang buka puasa. Sebab tu ayah tak puasa. Tak tuan-tuan. Ibadat kita kena buat sendiri. Inilah masalah dia tuan-tuan. Tak ada ibadat, tak ada bekalan. Sebab itu kalau kita di dunia tak ada kereta, tak jadi masalah. Kita ada motosikal. Tak ada motosikal, tak jadi masalah. Kita ada bas. Tak ada bas, kita ada bicycle. Tak ada bicycle, kita boleh jalan. Kita ada pilihan. Tak ada television, tidak mengapa. Di kedai-kedai restoran, berlambak television. Pergilah tengok. Tak jadi masalah. Tuan-tuan tidak ada duit, mau beli makanan, pergi buka puasa di masjid surau. Free of charge. Tak ada masalah. Tuan-tuan tidak ada rumah, tunjuk perasaan. Karam Singh Walia datang, insyaAllah dapat rumah. Tetapi tuan-tuan, kalau tidak ada ibadat, di mana kita nak letak? Mana kita nak duduk? Yang ni yang pentingnya ibadat tuan-tuan. Kita boleh senang kalau kita tak ada isteri. Lagi senang kalau tak ada suami. Tak payah beranak. Tapi kalau tak ada ibadat, mana nak duduk? Nak duduk dalam kubur, kubur tak ra'i. Nak duduk di padang mahsyar, padang mahsyar tak ra'ikan kita. Nak minum telaga Kausar, telaga Kausar tak nak bagi minum pada kita. Tak ada tempat nak bagi. Nah sekarang tuan-tuan, Allah Ta'ala bagikan kepada kita sebulan. Jom buat ibadat. Allah bagi pada kita 10 hari jaminan untuk dibebaskan daripada neraka. Belum. Sebab tu di setengah-setengah negara, khususnya negara Arab, 10 hari terakhir ni tuan-tuan, mereka sibuk. Mekah makin penuh orang. Orang Arab 10 malam terakhir tak tidur. Semua bangun semayang. Masjid surau penuh mereka. Bila mereka tidur selepas hari raya, orang Arab lepas semayang raya balik rumah tidur sunyi sepi. Kita pula lepas semayang raya hujung rendah. Sekarang sunyi sepi, masjid sunyi. Mereka tuan-tuan lepas semayang raya balik rumah, tak ada macam kita makan kuih lemang lah, ngorak nak darah orang. Kita hari raya kita ngorak. Adikku manis, cantik, bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Tu pagi raya nampak. Pagi raya artis sibuk. Sibuk kita ke kubur lah, beli bunga ke kubur lah, ziarah-meziarah sanak sedara lah. Orang Arab tak tidur. Sebab nak cover balik. Nak cover balik yang mereka 10 hari yang lepas tak tidur-tidur. Tak adalah saya suruh tuan-tuan ni ambil cuti pula. Apa je lah. Tapi jangan langsung tak semayang malam. Macam mana makcik nak semayang malam ustaz? Makcik uzur. Umur makcik berapa? 74 ustaz. Oh ada uzur lagi. Makcik gunakan nyonya mana? Oh patutlah. Patut nampak muda, muka cantik je. Muka cantik makcik guna produk katun. Patutlah pun. Bagi orang perempuan, anda kata 10 malam terakhir ni uzur, tak boleh nak jumpa Lailatul Qadar, tak boleh nak sembahyang, zikir kan boleh? Pertama zikir, bangun pukul 4 pagi, subhanallah, 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 dapat. Jangan kata tak adil. Sebab ada perempuan yang 10 malam terakhir dia makan pil penahan haid. Dia tak nak datang haid. Makcik nak sembahyang, makcik tak mau datang haid, kacau kan? Ya Allah, biarkan dia mengalir tanpa halangan dan sekatan. Nanti GPS marah, banyak halangan. Tak payah makan pil. Dia keluar, alhamdulillah. Dia tak keluar, pergi cek doktor. Mungkin dah 2 minggu. Dia mana faham-faham, tak faham sudah. Kalau dia datang, alhamdulillah lah. Kita tukarkan dengan zikir. Tukarkan dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tukarkan kepada ibadat yang lain. Boleh membaca terjemahan Al-Quran. Malah ada mazhab-mazhab yang mengatakan bahawa perempuan yang haid ketika ujung-ujung Ramadan ini
Kalau dia nak baca Quran pun boleh dengan syarat Quran yang dia hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ada mazhab yang kata boleh. Dia hafal surah apa? Fatihah, Qul Allah, Yasin. Boleh dia baca bab itu. Yang lain dia tak boleh baca. Itu bagi setengah mazhab. Tapi kita tak nak baca lah. Nanti perselisihan mazhab kan gaduh pula. Jadi tak usah baca lah senang. Kita tukarkan dengan membaca terjemahan. Ataupun kalau dia tak nak, dia boleh bangun semayang malam. Dia boleh bangun malam, dengar suami dia baca Quran, dengar anak dia baca Quran. Perempuan yang haid dia boleh dapat dengar orang baca Quran. Dia dengar tu macam dia dengar 1,000 bulan punya ibadat tuan-tuan. 83 tahun punya ibadat. Jadi Allah Ta'ala tuan-tuan dia bagi pada kita ni istimewa sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Asalnya puncanya dari cemburu. Cemburu ni dalam bahasa kita nama dia jealous. Kan? Ha, jealous. Ambil daripada bahasa Arab ghirah. Ghirah ni dalam bahasa kita steam. Nah ni masalah dia. Kenapa abang semacam ni? Abang gairah lah kita. Ha, maknanya gairah. Gairah lain. Gairah dalam bahasa Arab maknanya jealous. Punca daripada jealous ni kisah Lailatul Qadar ni. Jealous ni macam-macam jenis. Jealous yang pertama, jealous sebab orang dapat harta, kita pun jealous. Tak payah jealous, itu rezeki dia. Ada orang jealous sebab orang tu cantik, jealous juga. Ada yang jealous sebab suami dia cantik, isteri dia cantik, jealous juga. Kadang-kadang kita tengok isteri dia lawa. Macam manalah boleh dapat lelaki bodoh. Bini lawa pula. Buat apa nak jealous? Itu jodoh. Tu yang saya buat tajuk tu. Kalau jodoh tak ke mana adinda idaman kanda. Walau gelap alam maya ku cari dinda. Baru jumpa. Kalau ada jodoh nak macam mana? Rancangan kalau ada jodoh ni tuan-tuan, rancangan ni nombor 2 paling popular di Astro. Selepas rancangan Tanah Kubur. Rancangan paling popular Tanah Kubur. Ranking nombor 1. Saya nombor 2 bawah Tanah Kubur. Kiri saya lagi bawah tuan-tuan. Dah lah Tanah Kubur tu bawah. Saya bawah lagi. Tanah Kubur nombor 1. Kalau dah jodoh nombor 2. 1 juta orang setiap kali disiarkan hari Selasa. Ya, yeah, nombor 1 Tanah Kubur. Dah rezeki dia. Itu nombor 1. Tuan-tuan. Jadi kita nak jealous buat apa? Dah jodoh dia. Ada orang jealous sebab dia naik pangkat. Aku tak naik pangkat. Jealous-jealous yang macam ni jangan buat sia-sia dan berdosa. Tak payah nak jealous. Ini dipanggil hasad. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini cerita tentang hasad. Hasad ini mencukur agama. Tuan-tuan ambil pisau pencukur, cukur janggut, cukur misai. Habis, tak ada lagi dah misai, kena cukur. Hasad mencukur agama. Ibadat habis ditolak sebab adanya perangai hasad. Puasa tak ada pahala, semayang tak ada pahala, terawih tak ada, sedekah tak ada sebab dengki. Tak payah dengki. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Kita gabungkan sekali jadi hasad dengki. Padahal dua-dua serupa. Malam, malam si Melayu. Lailah Arab, kita pula kata bagi sambung malam Lailatul Qadar. Sudah dua kali malam. Syak itu bahasa Arab, bahasa Melayu sangka. Kita gabung sekali syak wa sangka. Ini masalah kita pada dua-dua makna serupa. Lepas ni jangan hasad. Kalau dia dapat isteri cantik, suami lawa, itu rezeki dia. Isteri kita pun cantik. Dah, suami kita pun segak. Syukurlah. Janji sehat wa afiat. Salahnya ustaz, isteri saya memang tak cantik sungguh. Ya, kamu cari buat apa dulu? Saya ingat tak ada siapa nak saya pun
Tak kisah kan. Tak sangka pula lepas dia kahwin dia ramai pula minat pula pula. Ini masalahnya. Tak. Rezeki dia nak buat macam mana? Tak payah jelas. Lawa ni tuan-tuan. Tak lama. Saya pergi ceramah di Sarawak. Mana saya tahu bahasa Sarawak. Saya tengok pengusir masjid pakai sampin, pakai baju Melayu cantik. Lawanya tu Haji. Dia marah saya. Rupanya lawa ni bagi bahasa Sarawak. Sombong rupanya. Mana saya tahu. Saya mungkin erti. Kita orang kampung mana lah erti bahasa dia. Tuan-tuan, segak ni tak lama tuan-tuan. Dulu kita semua segak. Sekarang cuma dah tengok dah berubah. Mana dah segak. Tu tengok gambar kita tahun 84, 89. Rambut rock old. Nampak ke kan? Sekarang rambut pun dah tak ada. Setakat mana sangat kita ni. Tengoklah orang tuan-tuan. Dia tak payahlah kita nak hasap. Kaya. Tak payahlah hasap tu rezeki dia. Kaya-kaya pun malam-malam tidur satu tilam juga. Tak ada orang kaya tidur 6 tilam satu malam. Kejap bilik satu, tukar bilik sini. Pukul 4 tukar bilik sini. 6 pagi tukar bilik sini. Kenapa banyak tukar bilik Datuk? Saya orang kaya. Selama dekat orang miskin juga. Dah lena tidur. Tak sedar apa dah. Tuan-tuan. Apa masalahnya? Tapi ustaz orang kaya banyak pinggan mangkuk ustaz. Aku pak, aku kelorok ustaz. Makan nasi juga. Tak ada orang makan tilam. Tak ada orang makan pinggan. Apa masalah? Hasad yang disuruh ialah hasad pada orang yang berbuat ibadat. Jealous pada orang yang buat ibadat. Aku jealous dengan Pak Mat tu. Hujan-hujan pun pergi masjid. Aku ni tak hujan pun tak pergi. Allah, yang tu baru betul. Jealous macam ini dapat pahala. Ya Allah, geramnya aku dekat Kak Tipah. Walaupun selalu tertipu, tetap boleh pergi haji. Ya Allah, aku kenapa nama tak naik lagi lah. Ya Allah, jealousnya aku kat Kak Tipah. Oi, kau boleh buat haji. Itu disuruh supaya kita lawan. Inilah kes. Inilah kes Lailatul Qadar. Rasulullah cerita di zaman Bani Israel ada 4 laki-laki yang berterus-terusan buat ibadat selama 80 tahun tanpa henti. Sahabat-sahabat Nabi ni bila Nabi cerita ada 4 orang Bani Israel buat ibadat selama 80 tahun non-stop. Semayang tanpa henti 80 tahun tuan-tuan bayangkan. Sahabat-sahabat ni jealous. Ya Allah, kalau lah kita dapat, kenapa kita tak boleh i banyak. Kita ni kalau geram, kita sebut i. Nah, kalau kita geram, i geramnya aku nampak i. Jarang sebut s, s geramnya pun jarang. Ya, why lagi? Kita sebut i, duduk geram. Ya Rasulullah, seronoknya dia orang. Ya Rasulullah, 80 tahun tanpa henti. Ya Allah, 80 tahun ibadat, memang syurga lah dia orang ni. Malam tu juga malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah, turunkan satu surah, nama dia surah Al-Qadr. Surah Al-Qadar yang tuan-tuan duk baca, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Turun satu malam. Allah Ta'ala kata, aku bagi pada kamu dalam bulan Ramadan satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Alfi syahrin. Lebih hebat daripada 1000 bulan. Kalau kamu beribadat dengan dia bersamaan 83 tahun. Maka bila turun ayat tadi, sahabat-sahabat pun tuan-tuan tak tidur dah malam-malam. 10 malam yang terakhir Nabi kata di situlah adanya Lailatul Qadar. Nabi kecikkan daripada sebulan naik 10 hari. Daripada 10 hari dikecikkan lagi menjadi malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Jangan duk ambil pula. 21, 23 cantik tu. Jangan duk ambil. Ni pantang jumpa nombor. Bergaduh Tok Siak dengan Tok Imam tentang rekaat pun dia ambil. Saya nak 20. Kita balik pada asal, kata Tok Imam. Buat apa kita buat 8? Tok Siak kata kita ambil 8 lah. Kita ambil 20 pun orang banyak tu juga buat 8 je lah. Betul tak sekira?
28 tu bila 8 2088 cantik tu. Itu pun dapat buat nombor tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah. Tu yang sembahyang. Sebelum sembahyang asar nombor ni. Nombor ekor ni dalam poket. Bila rukuk jatuh nombor. Kipas angin tiup terbang jatuh depan tu imam. Tok imam bila nak sujud dia rabu dia punya. Ni aku punya, ada siapa punya? Dia apa yang dia punya dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah puncanya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada sifat cemburu. Cemburu inilah yang disuruh. Cemburu di dalam ibadat. Hasil daripada cemburu dalam ibadat, nikmatnya kita rasa sampai sekarang. Siapa-siapa yang beribadat dalam dia 83.3333333 tahun 1000 bulan darab dengan bahagi dengan 12, 83.3333 kita buhlah 83 tahun. Umur kita tak sampai tahap tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, sekali orang berzina dia membatalkan amalan dia 60 tahun. Umur kita pun 40 tahun. Zina pula banyak pula, China doll lah, Vietnam doll lah, baby doll lah, semuanya doll belakang. Bayangkan 10 kali dia berzina, dia ada 600 tahun. Bila nak cover balik? Tu saya duduk puluh jari ni nak cover balik dah tu usai. Ni tuan-tuan, orang kadang-kadang kita tak ingat. Sekali kita buat jahat, 60 tahun amalan terbatal. Rosaknya amalan. Sekali kita makan riba, berapa tahun amalan kita terbatal. Sekali kita minum arak, setitik kita minum arak, setitik 40 hari amalan terbatal. Kalau sebotol, segelas. Kalau setitik itu pun dah 40 hari. Sebotol bukannya 1000 titik, beribu-ribu. Daraklah dengan 40 hari. Punya banyaknya amalan kita rosak tuan-tuan. Amalan kita tak dapat pahala. Mudah-mudahan dengan datangnya Lailatul Qadar ini, kita pulanglah dapat 83 tahun. Yang disuruh ialah buat amalan, bukan mencari Lailatul Qadar. Ini duduk tepi pintu. Abang buat apa? Abang tidur lah. Abang cari Lailatul Qadar. Kok malam ni, malam ni, malam ganjil. Tak, disuruh ibadat. Saya tuan-tuan, di sekolah saya, nama sekolah saya Pusat Pendidikan Al-Barakah Kampung Manjuin. Sekolahnya tak adalah kecil, tak adalah besar, sekolah kecil. Pelajar pun tak ramai, dalam 1000 orang. Jadi tuan-tuan, kami dah 7 tahun buat sembahyang malam setiap malam di bulan Ramadan. Setiap tahun, malam pertama Ramadan sampai malam hujung, tiap-tiap malam qiyam mulai. Kalau dah tiap-tiap malam qiyam mulai, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? InsyaAllah. Walaupun tak jumpa, tapi kita sembahyang setiap malam, memang jumpa dah, memang dapat dah. Tapi kita orang tak lama kita orang sembahyang. Kita sembahyang pukul 4, habis pukul 5. Setiap malam, habis pukul 5, kita sahur. Sahur percuma. Kita wajibkan semua budak-budak datang, orang tua-tua datang. Percuma sahur. Ni yang datang ni tuan-tuan, yang duduk sekarang ni, daripada Sweden 3 orang. Daripada Canada 2 orang. Daripada Amerika 3 orang. Singapura 8 orang. Daripada Kemboja 4 orang. Duduk untuk sama-sama imarahkan sepanjang bulan Ramadan. Orang Sweden datang. Bahasa apa lagi nak cakap dengan dia ni? Canada tu boleh gagak. Lagi Sweden bahasa apa nak cakap? Tuan-tuan, datang. Yang tak datang orang syahadam. Seksyen 15. Tobat laut menentang, datang-datang. Jadi tiap-tiap malam kita buat. Sepanjang 7 tahun pengalaman saya, 3 kali saya jumpa. Tapi saya tak nak dakwah itu adalah Lailatul Qadar. Saya tak nak kata sebab mungkin bukan Lailatul Qadar. Tetapi yang saya jumpa dalam pukul 4:30, 4 suku. Makcik-makcik pondok ni bising, "Ustaz, cepat ustaz, tengoklah." Saya pun keluar pada surau, pergi ke belakang surau. Di belakang tu kita tanam pokok pisang, beratus-ratus pokok pisang. Daun-daun pokok pisang tadi semuanya yang hijau pekat masuk ke dalam, yang hijau muda lepas keluar.
Macam ada orang yang kalihkan daun pisang. Semuanya menghadap ke arah kiblat. Bukan sepokok, berpokok-pokok. Naik gerun tuan-tuan, naik bulu rama tengok, masya-Allah, subhanallah. Takkan ini tanda Lailatul Qadar? Kalau ini, alhamdulillah. Makcik-makcik ini lepas seorang, 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 seorang. Asyik datang menangis, semenangis datang. Subhanallah, ya Allah ustaz, tanda tu patut. Ya Allah, ya Allah, ustaz Lailatul Qadar ke ustaz? Fakat duk menangis pula dah. Saya kata, makcik, jom kita sembahyang. Tengok pokok kan dapat pahala. Yang disuruh sembahyang, tengok pokok tak ada pahala, sembahyang. Tiga tahun tuan-tuan. Tiga kali jumpa. Masuk yang keseluruhnya sampai sekarang tak jumpa dah. Sebab pokok tu habis saya tebang. Saya buat garah kereta. Dia tak adalah pokok besar. Kalau itulah Lailatul Qadar, alhamdulillah. Tiga tahun. Besok tak adalah. Saya tumbuh lagi. Besok tak adalah. Tak ada, tak ada, tak ada sampai habis Ramadan. Kalau itulah tanda dia. Sebab dulu-dulu. Ulama-ulama bincang. Adakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Ulama-ulama sepakat kata tiada tanda khusus. Ada yang kata air beku, ada yang kata pokok sujud, ada yang kata cuaca sangat sejuk, cuaca yang tenang, ada yang kata cahaya akan nampak daripada langit, macam-macam. Itu rezeki masing-masing kalau dia orang jumpa. Tapi yang pokok sujud tu tuan-tuan, saya tak open, tak tahu lah tuan-tuan kalau tuan-tuan setuju. Bayangkan rumah kita di kampung, Teluk Bakung, Parit, pokok durian semua. Rumah kita tengah-tengah pokok durian. Bayangkan kalau pokok tu sujud. Tiap-tiap tahun repair tau. Asal pukul 3-4 pagi roboh rumah. Kenapa abang? Lailatul Qadar lah tu. Ya Allah, kita nak raya abang. Sempat repair insyaAllah. Sempat. Lagi 4 hari sempat. Tadi. Ada yang sanggup ambil air baldi tok atas tangga nak tengok sejuk tak sejuk, beku tak beku. Astaghfirullahalazim. Dia disuruh ibadat. Ustaz tak pernah jumpa yang tu, tak ada air beku tu. Sekali je kot saya jumpa, tapi saya tak kata itu Lailatul Qadar. Kalau ada, sebab saya jumpa seorang, saksi tak ada. Pun dalam pukul 4:30 saya bangun. Ya. Saya pergi ke dapur, saya buka peti ais. Bahagian atas tu, ya Allah, beku ya Allah. Lailatul Qadar ni masya-Allah. Kalau itu tak tetap malam Lailatul Qadar, ustaz sekarang Lailatul Qadar. Ada macam mana boleh kata beku? Bayangkan sungai beku, macam mana ikan nak hidup? Laut beku, macam mana kapal nak berlayar? Tak mati semua orang. Biar benar tuan-tuan. Jadi kita lihat di sini kepada kita tentang Lailatul Qadar. Ulama-ulama bincang. Adakah dia berlaku 21? Tuan-tuan buka kitab Bahrul Mazi. Puasa hari Rabu, Lailatul Qadar jatuh beberapa bulan. Puasa hari Khamis, beberapa bulan. Ini ulama-ulama buat kajian. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud kata, Lailatul Qadar tetap berlaku 27 Ramadan. Tetap, kata dia. Ada yang kata tidak, dia berubah. Kadang malam ganjil, kadang malam genap. Ada yang kata tetap, dia carilah 27. Sebab tu ada orang yang pulun 27. Disebutnya malam 7 likau. Ramai panjut pula dah. Ni tak habis-habis orang kita ni. Tuan-tuan duduk di Syahalam dan Alhamdulillah tak ada manjut-manjut. Manjat ada. Dulu orang Perak lah asal 27, 7 likau main pertandingan panjut. Pasang panjut sepanjang sungai main. Sekarang Alhamdulillah berkat ulama-ulama, ustaz-ustaz, tok-tok guru mengajar jarang benar dah. Sudah tak ada panjut, pergi pula ke Masjid India pula ni masalah kita ni. Sesak-sesak nak beli baju ni. Macam tak ada baju di rumah. Tak apa beli, kita pun tak tahu. Nak kata tudung di rumah buruk, buruk ke tudung sekarang ni? Tak ada lah ustaz, kalau boleh raya tu nak pakai cantik. Tudung sekarang pun dah cantik. Yelah orang nampak macam dah pakai lah. Pergi ambil lah buci, buat lain. Pak sini. Belak sini lah buci, belak sini lah bukundo. Ya Allah semua, tengok. Yang pentingnya buat ibadat. Saya tuan-tuan, bila kita kenangkan balik perangai-perangai kita pada 10 malam yang terakhir, macam-macam tuan-tuan. Yang orang dulu-dulu kedekut, makin kedekut. Dulu-dulu cerita ni bukan sekarang.
Dengan anak sendiri pun kedekut. Buat kuih semperit. Dulu-dulu orang bakar kuih semperit atas tudung periuk. Sebab tu bila boleh buat tudung periuk, pandai menari. Habis kemek-kemek tudung dibakar dalam oven. Dulu-dulu. Bakar-bakar terlebih bakar. Mudah hangit. Hangit tak sebelah. Yang elok letak sebelah. Di situ timbul kedekut. Mau nak kuih. Ambil yang angin tu. Yang ini mau nak simpan raya. Makan kuih angin. Ni cerita dulu-dulu. Budak pun ambil kuih angin pun dalam pirin. Tengok cerita kombat. Hitam gigi budak. Sampai hati bagi kat anak kuih angin. Tak kesian ke? Suami balik semayang terawih. Dibuka je baju sangkut. Pakai kemplekat ke dapur. Dengan-dengan suami pun kena. Abang ni macam budak-budak juga. Ya ini nak simpan raya. Ambillah yang hangit abang oi. Budak suami pun hangit juga. Ambil satu piring. Duduk makan depan TV. Tengok TV. Tengok anak. Tengok pak. Kita serupa. Ini zaman dulu-dulu kedekut. Zaman sekarang saya rasa tak ada dah. Hari ni beli kuih. Hari ni juga buka. Hari ni beli balang kuih. Hari ni juga makan Alma London. Tak sempat simpan raya pun. Itulah bagus. Sebab kita tak tahu kita nak mati ataupun tidak. Nak simpan beli bertantan letak dalam kabinet. Esok nak raya hari ni mati. Saya kat mak tersebabkan kuih mak ya tadi. Mak mata pun tak pejam. Tersebabkan kuih perit. Sebab tu akak-akak bagi makan lah. Anak nak makan, suami nak makan. Makan lah. Buatnya mati lah ya, suami tu. Tak nyesel kita. Ambil lah yang hangit tu abang. Oh, macam budak-budak lah awak ni. Suami makan yang hangit. Besok lepas main subuh mati. Suami balik daripada masjid. Langgar basikal fiksi. Basikal fiksi bukan ada break. Budak nak pergi sekolah. Naik basikal fiksi. Suami dia lintas. Break basikal fiksi. Breaknya ho ho ho. Tengah awak laju. Pakcik tu lintas. Ho ho ho. Boom. Langgar. Mati untuk awak. Kul tiga petang ke bumi. Lepas maya asal orang kampung melawat. Macam mana leha suami kamu. Ya Allah. Semalam dia balik. Mula menangis buat apa. Dia balik dia makan kuih. Si suami yang hangit tu terasa sangat. Dia makan yang hangit. Tak ada apa. Siap belum. Rasanya sek. Rasanya. Malam tu tu imam datang buat tahlil, jamu semperit tau. Nasi apa pun tak ada. Tok Siak tu katanya semperit je biar. Malam besok pun semperit, tiga malam. Itu malam terakhir tu imam mulai la ilaha illallah bukan tahlil dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah bukan tahlil dah tuan-tuan, sudah marah gila orang tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Taala ni dia Maha Maha bijaksana. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Apa yang Allah Ta'ala cipta ni lengkap. Apa lagi nikmat yang kamu nak dusta? Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan? Tengok nikmat pada diri kita ni. Tuan-tuan duduk diam sekejap. Dua saat ya. Bunyi aircon kompresor. Kita sejuk sebab kompresor bunyi. Dalam badan kita banyak benda yang sedang bergerak tapi tak ada bunyi. Darah sedang mengalir, ada bunyi. Jantung sedang berdegup, ada bunyi. Malam sat lagi makan nasi, makan siput, siput. Siput tu bukan dengan siput, dengan kulit-kulit siput dia telan sekali. Perut kita memproses makanan, ada bunyi. Mesin basuh, dia basuhkan kita, dia bunyi daripada dapur sampai ruang tamu dengar. Perut kita memproses makanan, mana ada bunyi? Bayangkan nanti sembahyang terawih daripada Tok Imam sampai makmum. Semuanya makan kurma, makan nasi, makan ayam. Sembahyang terawih tu agak-agak bunyi macam mana tuan-tuan? Yang mana yang makan banyak, perut mung, 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 mung. Melimpah sangat tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, pengantin cantik-cantik muka, muka macam kajol.
Tengah duduk bersanding, perut bunyi. Perut, krek, 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 krek. Tak cantik dah. Allah dia Ta'ala, Allah Ta'ala cipta ni cantik dah. Tak ada bunyi. Bayangkan kalau kita tidur suami isteri perut bunyi. Dua-dua makan nasi, makan ayam, makan kambing. Krek, 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 krek. Ya Allah. Dia pun jadi elok. Ini ciptaan Tuhan. Ni tengok jari kita, Allah cipta cukup cantik. Bukan sama jari. Tapi kenapa Allah buat? Jangan jadi orang yang mempertikaikan. Jangan tuan-tuan balik rumah, apa Tuhan ni tak adil tu. Ada jari tak sama. Ma, kapak mah, kapak. Nak buat apa abang? Abang nak samakan jari abang ni. Pergilah buat. Macam mana nak makan nasi kalau sama jari? Sekarang tak sama, cuba tuan-tuan kuncupkan dia jadi sama. Boleh ambil nasi, boleh ambil lauk, boleh suap dalam mulut. Cubalah jari kita sama siap-siap. Tak boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba kerat. Bila sambunglah balik. Kalau tangan siap-siap dah sama, tuan-tuan terpaksa sodok nasi tau. Sodok nasi, timang-timang-timang lama. Oh, Allah Ta'ala ni cantik dah buat. Sebab tu nikmat Allah tak ada siapa boleh petikai. Cantik belaka dah. Allah letakkan ibu jari. Nah, satu je belah sini. Empat di atas. Kenapa tak dua? Kenapa tak tiga? Cukup. Satu pun cukup. Dengan syarat gemuk dan pendek. Kuat tuan-tuan. Ibu jari kuat. Pegang mikrofon macam ni. Tak boleh ragu dah. Tak boleh rampas dah. Pegang steering. Satu dia. Satu ibu je. Pegang steering cukup dah. Pegang pen cukup dah. Pegang hammer cukup dah dengan satu jari. Ni kekuatan jari ni. Hebat. Masya Allah. Sebab tu kalau kita suka nak. Kalau menyampah nak. Ni ibu. Sini letaknya orang perempuan. Mak kita tuan-tuan. Sebab tu ibu paling kuat. Ibu paling kuat. Kita orang lelaki-lelaki kuat dah. Orang perempuan lagi kuat. Demo tak tahu mengandung. Sampai nurse marah. Bagilah orang lain pula kau. Tak tahu muka. Ah, kak je mengandung. Kuat dia orang. Kerja semua dia orang buat. Bersahur dia orang masak. Masak dia orang masak. Basuh pinggan dia orang buat. Semua dia orang buat. Ni akak-akak balik besok. Selalunya balik pukul 5.30 sampai di rumah. Pukul 6. Ada akak-akak buang baju semua. Tak. Orang perempuan takkan buang baju bila sampai rumah. Dia buang tudung je. Apa dia buat? Dia terus ke dapur. Apa buat? Buat keluar ayam beku, ikan beku. Buat keluar sayur beku. Dia rendam dulu. Nanti nak masak. Orang lelaki-lelaki bila sampai rumah, dia berzikir. Kebanyakan dia. Ya, kebanyakan duduk atas sofa berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Dia tengok TV channel apa, Masya Allah, Subhanallah, Allah dah berzikir. Orang perempuan tak ada masa nak berzikir. Kerja dia masak. Habis mayang asar, baru dia masak. 7.30 siap. Siap, tiga lauk. Siap ambil gambar ke? Hantar Facebook. Lauk malam ini. Dia tahu perempuan. Rajin gila. Ni, ibu jari. Dengan satu ini boleh kita kenal orang ni siapa. Ni jari telunjuk, jari warning. Kita kalau nak warning, nampak? Kamu, saya tak suka macam ni. Mana ada orang warning? Kamu, saya tak suka. Macam ni lagi tak ada tuan-tuan. Ni jari nak ajar orang. Ingat tau, ayah tak suka tau. Nak buka lampu inilah. Nak tekan switch inilah. Ni, jari ni. Paedah besar ni tuan-tuan. Satu inilah dia. Ni jari paling kuat. Bila genggam, tulang paling timbul. Ni jari tengah ni. Nak lekuk kepala orang, inilah dia tuan-tuan. Nak tumbuk orang pun dia dulu. Kena ni tumbang. Paling kuat, paling gagah, perkasa. Ya, dia paling manis. Paling manis dia. Jangan orang bagi jari ibu. Suruhlah tangan, nak besar cincin. Agak-agak jadi tak tunang bagi dia tuan-tuan. Balik. Abang baliklah abang. Tak betul lah budak ni abang. Dia bagi jari ibu. Di jari ni si cincin emas. Ni letak di sini. Ni jari paling kecil. Yang sangat manfaat. Agak-agak kalau gatal telinga hidung ini. Ni nak korang hidung.
Dia kata, ustaz bulan puasa tak boleh korek. Ustaz, gantiannya hidung. Sabar lagi 10 minit lagi, kak garu korek lah. Dia korek je hidung tuan-tuan. Habis. Sebab tu Allah bagi kecil. Bayangkan korek hidung ibu jari. Tak besar sebelah lubang ni. Apa yang macam hidung kamu dia? Allah Ta'ala ni dia atur elok tuan-tuan. Saya kalau ceramah-ceramah, kuliah-kuliah ni tuan-tuan, saya susah hati. Sebab apa susah hati? Sebab ada orang rajin ngorek hidung. Ngorek hidung tangan kanan. Duk depan pula korek hidung. Tuk korek tengok pula. Kumpen. Masalah dia, bila saya habis ceramah, dia nak salam. Tu masalah dia. Subhanallah. Sungguh kurang sopan. Tapi saya rasa tak ada terkilas sangat. Sebab selepas kita salam dengan dia, orang lain pula pun ramai nak salam. Apa yang penting, kerja sama ni kita salam-salam lah. Ni, tu jari tuan-tuan. Jari tak sama, tapi bila kita genggam, sangat hebat. Serupalah tuan-tuan di sini, kepala otak tak sama. Yang nak bergaduh buat apa? Kerja sama lah. Barulah jadi hebat. Janganlah jari satu dengan jari satu. Boleh jari satu ditampar orang? Nanti mama tampar kan? Tak mahu dia. Boleh? Boleh kita tumbuk orang? Nanti kita tumbuk kan? Tak mahu. Nak pegang pen tak boleh. Nak pegang apa pun tak boleh. Sebab tu kena kerjasama. Biarkan berbeza pendapat, tetapi bersatu hati. Mana manusia boleh satu pendapat? Tak boleh tuan-tuan satu pendapat. Tadi saya cerita bab sembahyang tarawih, bab qiyamulail. Bila qiyamulail? Bila Lailatul Qadarnya? 21 ke 23? Tak tahu. Berbeza pendapat. Buatlah, nikmat. Sebab tu saya kadang-kadang heran manusia sekarang ni nak suruh orang ikut dia. Saya ni ustaz, saya tak boleh paksa tuan-tuan ikut saya. Tuan-tuan ada pahaman tuan-tuan. Kerja saya mengajar agama. Tuan-tuan nak ikut, tak nak ikut, sudah. Sebab tu jangan gaduh-gaduh. Ia nak jadi bergaduh di Mesir, di Syria, 10 malam terakhir, dia pun tembak-menembak lagi. Sebab apa? Sebab tak nak menghargai konsep kelainan pemikiran. Tuan-tuan yang gaduh, dipaksanya orang ikut pahaman kita. Memang gaduh. Benda ni yang kita takut sampai ke Malaysia. Saya dah cakap benda ni lama, tuan-tuan. Tapi orang marah saja. Kita duduk aman di Malaysia ni berpuluh-puluh tahun tak ada gaduh sebab kita berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila kita import pahaman-pahaman baru, kita rasa bangga kita bawa pembaharuan. Orang sembahyang Allahu Akbar, dia sembahyang Allah. Ayah lain macam sembahyang dia. Inilah yang betul. Dia jadi bangga. Kita selama berpuluh-puluh tahun tak ada gaduh-gaduh. Cuba tengok orang perempuan. Berpuluh-puluh tahun orang perempuan semayang, telekong dia warna putih. Itu bagi kita di Malaysia. Telekong warna putih. Tak ada siapa ubah. Sebab apa? Sebab nak jaga hati. Semua putih belaka. Sampai anak menangis cari mak. Semua putih, mana mak aku ni? Kita pula bawa pahaman. Pakailah warna-warni. Nah, sekarang pergi sembahyang macam. Orang tengok depan, ya Allah, cantik gila warna. Ada surau-surau pula, cantik gila. Orang belah kanan pula, tu perasan tu, pakai jelawat tu, menyampah aku. Akhirnya hati dah tak terjaga dah sekarang. Ulama-ulama dulu dia kaji elok dah, tuan-tuan. Lepas sembahyang tarawih, rehat. Duduk diam-diam. Kalau duduk saja buat apa, menang. Selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Elok dah supaya tak ada mengumpat. Sekarang dah tak ada selawat. Apa yang kita buat? Itu punca dia tuan-tuan. Dah buat masuk pahaman-pahaman khawarij. Buat masuk pahaman syiah dan sebagainya. Sekarang rasa tak aman. Saya tak aman tuan-tuan. It's agresif. Orang syiah adalah agresif. Pahaman agresif. Sebab tu dia lompat pagar rumah saya buat pisau. Bila saya kata saya nak bersara 28 November. Bersara daripada berceramah. Bukan bersara daripada berdakwah. Tapi setengah orang tak faham. Tiba-tiba saya dalam paper, dalam blog, dalam surat khabar.
Saya nak bersara daripada berceramah. Saya keluar daripada rumah saya hari Isnin. Ni. Hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu. Nah, tiga hari dah saya keluar. Besok, pagi besok di Putrajaya. Malam besok, pagi besok di Kementerian Sumber Manusia. Petang besok saya berlakon filem. Berlakon drama. Besok ada scene untuk saya. Dengan Scott Production. Gerak-gerak. Dengan saja Senin. InsyaAllah petang besok. Saya punya, kita buat slot baru. Tajuk dia, Siri bercakap dengan Jin. Saya dengan Pekin. Pekin kan Pekin. Pelakon Pekin-Pekin. Pekin dengan benda-benda. Malam, saya di Putrajaya. Bila saya balik rumah? Hari Jumaat. 5 hari. Apa khabar isteri saya? Apa khabar anak-anak saya? Yang ni yang saya nak pencin. Saya penat. Saya letih. Makan tak cukup. Tidur tak cukup. Tadi saya duduk kat hotel bajet tadi. Besar gila hotel dia. Katil 2. Besar. Katil 2. Saya seorang buat apa? TV pula duduk tepi ni. Katil mengadap ke sana. TV di sini. Letihnya aku. Tak pernah je bodoh dekat ni. Lala saya tolak katil tu mengadap semua. Padam ke dia ramai. 5 hari yang ni. Selama bila? Selama 23 tahun. Bukan pendek masa tu, tuan. Sebab tu saya kata, dah sampai masanya saya nak bersara daripada berceramah. Bukan bersara daripada berdakwah. TV on. Saya pun dah merakamkan album. Pelakon drama on. Masih lagi keluar dalam TV untuk berdakwah. Masih menulis buku. Masih lagi mengajar di sekolah. Saya nak tumpukan sekolah saya. Ya, orang nak tiba. Mana ada Nabi berhenti berdakwah? Eh, bro. Relax lah, bro. Siapa kata berhenti berdakwah? Berhenti ceramah. Saya mengajar 1,000 orang budak-budak di sekolah saya. Itulah dakwah saya. Bagilah orang lain pula untuk berdakwah. Untuk ceramah. Saya dah bagi. Dah tua. Bagilah Ustaz Don pula. Azhar Derus ke apa. Saya dah kategori veteran. Veterina lah. Cukup lah. Subhanallah. Sebab apa lagi tuan-tuan? Sebab agresif. Bayangkan bawa cuka nak simbah saya. Astaghfirullahalazim. Panggil polis kita. Bawa cuka getah. Cuka makan apa? Boleh kita buat jeruk apa ke? Lompat pagar tuan-tuan. Bawa golok. Datang sekolah saya. Nak bunuh Ustaz Kazim. Hantar PM pada saya. Jaga. Kamu pergi sini, bunuh kamu. Saya kata insyaAllah minggu depan saya pergi. Tunggulah. Tak tunggu pun. Tuan-tuan ini yang puak-puak ini sangat agresif. Kerajaan saya kata minggu lepas. Saya cakap pada Sinar Harian. Kena ambil tindakan. Saya tak tahu kita punya negara kita ni pelik. Apa benda pun orang lambat tindakan. Menghina agama lambat. Tadi Harian Metro call. Tanya saya pendapat saya tentang selamat hari raya. Diucapkan dengan anjing-anjing mengucapkan selamat hari raya. Ini penghinaan pada Islam. Bulan Ramadan pula. Ucap selamat hari raya dengan anjing sekali. Tangkap lah Pak Long. Agak-agak tak nak tangkap. Lantik saya di menteri, saya nak tangkap. Kita ada kuasa. Sampai bila umat Islam nak diperkotak katik? Nah, bila saya cakap macam ni orang marah. Tu yang nak bunuh saya. Ni penyakit yang sampai. Yang sampai pada kita tuan-tuan. Tak habis-habis budaya ni. Yang ni kita pulang balik. Buah balik. Kita kena ingat sesuatu benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu sangat hebat. Perhiasan-perhiasannya adalah sangat hebat. Perhiasan syurga ialah bidadari. Syurga tu hebat. Perhiasan syurga ialah bidadari. Oh, seronok lah Ustaz. Orang lelaki-lelaki dapat jadi bidadari. Akak-akak jadi bidadari. Apa masalah? Kami dapat bidadari. Akak-akak jadi ketua bidadari. Tak ada double standard dalam Islam. Kita dapat bidadari. Ustaz, kenapa kita tak jadi bidadari? Sebab kita jantan, duduk dia.
Akak-akakmu jadi ketua bidadari, ya Allah. Ketua dengan AJK, mana hebat? Cakap apa? Di dunia ni kalau ketua jatuh kuasa dengan ahli jatuh kuasa, mana hebat? Ketua datang mesyuarat, beg tangan macam ni tau. AJK datang gini. Jinjingnya beg dia. Bagaimana akak-akak nak jadi ketua bidadari? Semayang. Semayang. Puasa. Jangan berzina. Taat pada suami. Jadilah ketua bidadari. Subhanallah. Semayang boleh buat. Puasa boleh buat. Tak berzina boleh buat. Ni hak nombor 4 paling susah. Taat pada suami paling susah. Orang perempuan ni tu kadang-kadang pelik-pelik. Benda yang susah boleh buat. Benda senang tak boleh buat. Cuba tengok suami kata, ya, kalau boleh puasa hari ni kita makan chicken chop. Ya, buat chicken chop ya. Tuan tengah senang ke nak chop chicken tu? Subhanallah. Tapi orang perempuan boleh buat. Sisin tangan lagi tuan-tuan. Panas, buka baju lagi. Akhirnya berkembang je. Buat, oh, tak masuk untuk suami. Itu mudah berkembang. Kejap lonek. Lain-lain dekat kat pinggang je. Untuk siapa? Untuk suami. Benda susah pun dia sanggup buat. Boleh buat. Tapi benda senang orang perempuan tak boleh buat. Hanya sign saja. Mana susah? Sign je tu. 2 saat je. Okey abang, bye-bye. Dah selesai masalah. Itu tak boleh buat. Masya Allah. Macam tak setuju je. Yang kedua, Allah hiaskan langit dengan bintang. Zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Allah hiaskan langit dengan bintang. Langit ni hebat tuan-tuan. Naik menara KL. Saya ceramah di menara KL hebat. Di atas menara KL buat ceramah tuan-tuan. Menara yang atas yang bulat tu. Saya susah hati takut tumbang. Sebab bila saya buat ceramah, semua orang datang ke sini. Yang sebelah tak ada orang. Takut saya ingat sebelah. Hebat menara KL. Saya pergi naik Burj Dubai. Burj Khalifah. Apa yang nak dibanggakan, semua orang naik. Kita naik Everest. Apa nak bangga, beratus orang naik Everest. Kita naik Kinabalu. Tiap-tiap hari, beribu orang naik Kinabalu. Tapi langit, siapa boleh naik? Nabi Muhammad seorang. Hebat langit tuan-tuan. Hebat Nabi Muhammad. Kita manusia biasa, siapa yang pernah naik? Dalam sejarah, nanti tuan-tuan balik, buka internet. Masing-masing ada handphone, buka internet. Tak. Orang yang pernah sampai ke langit, Nabi Muhammad seorang. Manusia biasa macam kita, buka dalam sejarah, dia cuma sebut 3 orang pernah sampai. Itu pun cuma bahagian tepi langit. Tak pernah naik ke atas, tepi je pernah sampai. 3 orang. Usop, Siso dan Sudin. Mereka je pernah sampai di kaki langit. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelak? Kau peratasa. Jadi tuan-tuan cuba tanya dia orang, macam mana pengalaman dia orang? Subhanallah. Kita tak pernah sampai, dia orang sampai. Hebat tuan-tuan. Allah hiaskan malam, Allah hiaskan malam dengan Lailatul Qadar. Tidak ada malam boleh challenge Lailatul Qadar. Allah hiaskan Ramadan dengan 12 bulan. Allah hiaskan Jumaat pada 7 hari. Allah hiaskan Nabi Muhammad pada segala Rasul. Allah hiaskan Jibril pada malaikat. Inilah perhiasan atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang sangat hebat. Dan kita beruntung kita berada dalam Ramadan. Dan kita beruntung kita bertemu dengan Lailatul Qadar mudah-mudahan. Sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Ya, kita alu-alukan sahabat-sahabat kita daripada apa nama Syekh Habib kita, Syekh Abdullah Al-Jahaf kita yang datang. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.